Halo semuanya, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain PSM Makassar Green Mode di episode ke-19. Oke, jadi episode kali ini cukup berbeda dengan episode sebelumnya, di mana untuk series PSM di episode ke-19 kita bakal record aja, kita bakal rekam saja, tidak live streaming. Karena ya di sini kalian bisa lihat di sini hanya ada 3 pertandingan tersisa sebelum kita mulai pertandingan Timnas Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang di video Timnas yang episode pertama, itu series PSM sebenarnya menyatu dengan series Timnas, sama-sama punya manajer yang sama. Jadi tentunya ya kita bakal ada beberapa episode PSM yang direcord. Itu karena kalau saya live streaming dengan 3 pertandingan ini, itu live streamingnya cuma 1 jam. Biasanya kan kita live streaming minimal 2 jam. Belum lagi kalau waktu subatonnya ditambah sama para sultan, itu bisa sampai berjam-jam. Nah kalau untuk sekarang, karena cuma 3 pertandingan doang sebelum kita mulai Timnas Indonesia Green Mode episode kedua, nah itu kita bakal record aja nih untuk PSM Makassar Green Mode. Ya jadi 3 pertandingan kita bakal mainkan dalam satu episode. Kemudian setelah itu, ya saya bakal record juga video episode kedua Timnas Indonesia, di mana bakal berhadapan dengan Belgia nih. Jadi itu dia. Dan untuk next episode juga PSM ini mungkin di record juga, karena kalian bisa lihat ya, setelah Timnas ini ada satu pertandingan menghadapi Arema. Jadi episode 20 juga bakal di record, kecuali mungkin nanti di episode ke-21 ini menghadapi Yonbuk. Kemudian juga ini ada Bayangkara, kemudian Persipura, kemudian lagi Itihad. Jadi 4 pertandingan, bahkan 5 ya. Kalau nggak ada pertandingan Timnas ini berarti 5. Jadi 6 semua ya. Jadi bisa kita live streaming di sini. Kalau di bulan April nggak ada pertandingan Timnas Indonesia. Kalaupun ada, kayaknya cukup sih untuk live streaming, karena ada, kayaknya sih Timnas bakal di tanggal-tanggal 20-an nih kalau misalnya ada ya. Nah, kalau tanggal-tanggal 20-an atau 27 itu bisa kita live streaming, karena dengan 5 pertandingan atau 6 itu udah 2 jam lebih, itu bahkan udah mau nyampe 2 jam setengah. Ya, jadi untuk episode kali ini pertama kalinya PSM kita record dan kita bakal berhadapan dengan Barito Putra. Untuk klasemen sementara di sini, oh ya, kalau record kayak gini bahkan berarti videonya itu premier ya, dan kalian tentu saja bisa dapat poin dari nonton video premier. Bukan cuman live doang. Jadi ketika nonton premier itu juga dapat poin. Jadi jangan salah ya, jangan salah kalian bilang cuman live streaming doang kalian dapat poin. Nah, di video-video seperti ini juga kalian punya kesempatan untuk farming poin. Tapi nontonnya premier, bukan nonton setelah premiernya habis. Boleh juga nonton setelah premiernya habis, tapi itu nggak bakal dapat poin. Oke, jadi untuk sekarang kita berada di posisi pertama dengan 7 poin. Di sini ada Persikabo juga, ada Persipura, kemudian Borneo FC posisi 4, dan saya cukup salut juga dengan PSMS Medan yang sekarang di posisi kelima dengan 5 poin. Jadi masih cukup sengit sih persaingan di Liga 1. Dan ini Persija, saya nggak tahu kenapa posisi 17 dia kurang bagus memang di musim kedua ini. Dan top scorer sementara Wilan Pelim dengan 4 gol, ada Torres juga, Manahati Letusen ya. Letusen, oke. Bentar, saya lihat dulu Champions. Oh, oke. Jadi cukup aman sih untuk PSM ya. Nah, ini kita lawan Barito, kita mesti lihat di sini ya. Apakah kita, oh, sebentar, saya mau lihat scoreboardnya dulu, apakah scoreboardnya kita sudah rubah ke BR Liga 1? Oh sudah sih, sekarang kita menghadapi Persija itu sebelumnya. Dan ini, wow, Piala Indonesia lawan PSSI Cilacap ya. Jadi kita pakai jersey away-nya aja PSM dulu, warna putih ya, Barito home. Kemudian kita masuk ke tim manajemen. Nah di sini saya bakal menggunakan Hilmansyah aja, kemudian tetap kita pakai Wilan Flim. Kemudian untuk striker Yakob Sayuri tentunya. Ferdinand pengen sih, cuman udah selisih 10
70 overall rating dari Yakob. Itu Yakob udah 70, Pak. Oke, untuk di sini kita bakal pakai squad utama ya. Nanti mungkin pelapis di Piala Indonesia lawan PSCS. Sekarang sih saya bakal main dengan kemampuan maksimal kita ya. Siapa lagi nih saya mau? Pak Edgar Ramping mungkin di next match saja. Barbosa. Gak apa-apa, Prisco Om Sigur aja. Barbosa mungkin di Piala Indonesia. Jadi Sutanto Tan, Rashid Bakir saya ganti dulu dengan Arvan ya. Oke, kayak gini aja. Dan kita gaskin ke pertandingannya. Let's go. Ya udah cukup lama juga sih, saya nggak ada series di record ya. Ada beberapa juga orang yang bilang, bang itu record dong sekali-sekali. Ya, jadi dengan adanya series Timnas Indonesia Career Mode, yang saya namakan Career Mode, saya sendiri yang namakan Career Mode karena kita manajer di situ juga. Jadi Career Mode walaupun sebenarnya seriesnya sama dengan PSM, tapi saya ganti aja namanya dengan Career Mode juga. Nah, dengan adanya series Timnas tersebut di FIFA 22, ya bakal ada video record terus. Mudah-mudahan saya bisa naikin tiap hari juga. Jadi mudah-mudahan Timnas juga bisa naik setiap hari ya. Walaupun ya pertandingannya mungkin setiap episode itu agak dikit. Mungkin cuma satu pertandingan atau bahkan ya paling banyak dua mungkin. Tapi gak apa-apa, yang penting ada video record juga. Kemudian yang penting kalian bisa menonton secara terpisah antara Timnas Indonesia dan juga PSM Makassar. Bisa aja sebenarnya kalau saya mau simple ya. Kalau saya mau simple, ya tinggal live streaming aja terus. Live streaming aja PSM Makassar Career Mode. Cuman saya pengen misah itu karena biar kalian juga lebih mudah nontonnya. Kalian bisa lebih mudah mencari yang mana yang kalian pengen nonton. Apakah Timnas atau PSM-nya. Ya kan, karena kalau saya gabung di satu live streaming, ya kalian bakal kesusahan untuk nyari episode khusus yang ada Timnasnya. Misalnya nih, tadi malam saya paksa live streaming episode 19. Nah itu pasti saya main Timnas juga tuh, karena ada pertandingan menghadapi Belgia kan. Nah di situ mungkin agak susah kalian untuk nyari yang mana nih yang pertandingan pertama Timnasnya. Jadi saya bisa aja biar lebih mudah untuk kalian. Oke, ini dia untuk lineup dari Barito Putra dan juga PSM. Kita lihat untuk PSM Makassar sendiri, formasi nggak banyak berubah ya, dan squadnya sudah wow, keren sekali. Udah ada Asnawi, Pratama Arhan, Elkan Baget, gila. Oke, kita mulai kick off pertama antara Barito Putra versus PSM Makassar dari Liga 1 Indonesia. Let's go. William Flim. Oh, Yakob coba syuting dan diblok oleh Suryawan. Ya, jadi ini mungkin kedengaran apa namanya ya, untuk video pertama PSM yang direcord ini sebenarnya cukup panjang juga. Ini kalau nggak salah sih durasinya bakal 1 jam, 1 jam lebih bahkan, karena 3 pertandingan cuy. Biasanya kalau pertandingan full itu 2 pertandingan aja bisa sampai 40 atau 50 menit. Oke, Arhan Pratama. Coba kasih crossing ke tengah, ada siapa di sana? Masuk bro. Oh, Rizky Eka. Menit kelima. Langsung jebol gawang dari Barito Putra. Luar biasa Rizky Eka cuy. Mantap sekali, dan lihat arah penonton dari PSM. Sangat-sangat bergembira di stadion. Keren. Kontrol bola yang bagus banget dari Rizky Eka. Sempat di dada dulu, kemudian langsung di shooting menggunakan kaki kanan. Ini dia manajer dari Barito Putra, nampak kecewa ya. Dan juga sekaligus ya menyemangati rekan-rekannya di lapangan. Oke, Ilhamuddin. Ayo Ilhamuddin, gasken aja Ilhamuddin. Come on, masih Ilhamuddin dibayang-bayang oleh Firly tadi.
Arhan Pratama. Angkat ke tengah. Ada Rizky Eka lagi yang dituju. Bagus banget ya tendangan-tendangan crossing dari Pratama Arhan. Bayu Pradana. Ruyawan. Lutfi. Waduh, berbahaya, berbahaya. Ada Lutfi dan yo ampun, Ferdiansyah. Aduh. Kebobolan kita. Sayang sekali. Baru juga nyetak gol di menit kelima, sekarang udah kebobolan lagi. Waduh. Oke. 90. Naza. Lutfi. Krusty. Afan. Aditya Deva. Tidak. Hilmansyah. Good save kali ini. Empat Hilmansyah. Oke, corner untuk Barito. Nice. Emblem. Come on, Yaakob Sayuri. Tidak, aduh, Yaakob tadi curi bolanya. Lutfi. Rafinya. Wow, tidak dong, tidak. Oke, William Plim, come on. Asken, bro. Bro. It's Yaakob. Arvan. Kasih ke, ya ampun. Lutfi. Wah. Bagus banget Pratama Arhan. Elkan banget. On, kasih gas nawi mangku alam. Arfan. Ya ampun. Finya. Eits, tidak. Oke, pasti. Arahan pertama, tahan-tahan. Here we go. Yo, Kop Riyandi. Aditya Deva. Nice bro, Yaakob. Aduh. Aditya. Mana ilo? No, oke, Asnawi. Aduh, Barito. Tidak, tidak. Hey, Hilmansyah, ketolong kita sama tiang. Ngeri banget, Pak. Oke, Elkan Baget, come on. Ari Rizkeka. Asnawi Mangko Alam. Dan Bluim coba. Ya ampun, Riyandi. Aduh. Kope sekali doi ya. Terlalu mudah tadi tendangannya. Iskeka. Ah. Yaakob.
Bagus, kosong kapten. Masuk bro. Yes. Let's go. Luar biasa bro. Dan Bluim kita lihat tadi tendangan kaki kanannya langsung aja bersarang di gawang Barito Putra. Lihat, wah mantap. Lagi-lagi ekspresi kecewa dari pelatih Barito. Oke, itu dia. Babak pertama selesai sudah. Well, Derek, after a slow start where he was tightly marked, he got better and better as the first half went on, and he got his reward. Ya, ini masih belum berakhir, teman-teman. Kita harus berusaha mati-matian juga di babak kedua, cuy. Karena jarak poin kita ini terlalu sedikit ya. Masih terlalu ketat persaingan di BRI Liga 1. Oke, kita gas. Babak kedua. Nah, emang kualam. Oke, okay, William Prim. Jakob Sayuri. Ace, apa itu? Shot, yo ampun, nyaris saja. Aduh. Corner kick. Aaron Pratama. Tanto Tan. Yakob masuk tuh 3-2. Sejauh ini yang saya lihat sih ini ya, siapa namanya? Elkan ini. Kita ngomongin Elkan dulu. Ya, Elkan banyak yang bilang juga ratingnya kerendahan di mod ini. Di FIFA 22 PC mod itu kerendahan. Tapi kita lihat di PSM ini dia cukup berkembang tuh. Jadi walaupun memang rating awalnya itu rendah, tapi setelah kita main bersama Elkan ini saya melihat potensialnya Elkan memang tinggi. Jadi menurut saya kalau kita latih terus, dia bakal berkembang. Alhamudin. Yakob. Antutan. Aduh. Dan dia juga udah mencetak gol, Pak. Kayaknya satu-satunya center back kita yang mencetak gol cuman Elkan doang. Oh, bentar. Saya pengen lihat. Ini saya mesti ambil dulu ya screenshotnya soalnya untuk bahan thumbnail cuy. Kita lihat juga sekalian dari dekat real face dari Elkan Baget. Nah ini kalau William Plum ya. Ini udah nggak usah diragukan lagi sih, udah keren banget real face-nya. Yakob juga cuy. Idi terlalu bagus ya. Saya memang Hilmanis ya itu. Mana Elkan? Kita lihat. Tidak terlalu bagus. Nah. Keren. Lagi menoleh kemana bang? Kayak ngantuk dia.
Oke. Frosty. Arvan. Santo Tan. Jakob Sayuri. Rizky Eka tadi. Oh, bentar kita ganti pemain dulu dah. Sutanto mungkin kita ganti sama Rashid Bakri sih. Kemudian William Prim juga kita ganti sama Marukawa. Asnawi, Yakob mungkin kita ganti juga ya sama si Ferdinand Sinaga. Kita main Ferdinand Sinaga. Rata Marhan, Ilhamuddin. Oke. Nazar, Nazaruddin. Mana Ilo? Santo. Rizky Eka. Oke, okay. Jakob Sagiri, come on. Jakob coba syuting. Aditya ada, Pak. Atau mungkin kita pisahin aja kali ya. Ini satu episode aja untuk match menghadapi Barito. Nanti episode selanjutnya itu kita pakai ya Piala Indonesia. Dua pertandingan pada saat itu. Episode 20. Biar nggak terlalu panjang durasinya mungkin kali. Bisa juga sih kita pisah aja. Jadi untuk Barito ini kita kasih satu episode aja. Kemudian untuk Piala Indonesia nanti itu kita kasih dua pertandingan. Di dua pertandingan langsung leg pertama dan leg kedua. Untuk episode berikutnya. Mungkin lebih bagus seperti itu ya daripada saya gabung biar nggak terlalu. Ini juga masalahnya kalau terlalu panjang. 1 jam ya, kalau misalnya 1 jam durasi video itu bisa lama juga rendernya, Pak. Oke. Dan Bloom, come on. Suryawan. Asnawi Mangkualam, Tanto Tan, Ilhamuddin. Oke, okay. Ilhamuddin lagi kasih ke Arhan Pratama, coba crossing ke tengah. Iya, kenapa tuh Arhan? Derda-derda, tanda-tanda cedera. Wah. Oke, okay, free kick. Jadi biar juga judulnya berbeda gitu ya, karena di sini judulnya menghadapi Barito. Nah, nanti di episode selanjutnya ya udah. Ini Piala Indonesia lawan PSCS. Oh, Marukawa eksekutor ya. PD keren juga. Lalu ke dalam Marukawa. Aduh. Dengan Sinaga, Marukawa coba syuting dan let's go 4-1 PSM. Pemain yang baru saja masuk, Aizei Marukawa, mencetak golnya bersama PSM Makassar. Mantap, bro. Tangan kaki kanan yang cukup keras. Tidak mampu ditepis oleh orang Riyandi. Nyaris sih sebenarnya. Harus ditepis, cuy. Goals and plentiful supply.
Nazar. Ferdiansyah. Oke, Rashid Bakri. Nah. Eh, kenapa tuh? Oh, udah habis ternyata. Sudah selesai. Ini dia. Kita menang 3 poin lagi di sini, bro. Mantap banget. Taise Marukawa. Satu gol, baru aja main udah langsung nyetak satu gol, luar biasa. Agak menurun memang permainan Barito tadi di menit-menit ini mulai babak kedua sih. Kita advance, kemudian blind shot 54% possession, kita menang semua nih. On target kita juga ada berapa? 7 ya. Kemudian defendingnya kita lihat Barito punya 3 save, kita punya 2. Man of the match kali ini adalah Willian Bloem dong. Weh, 1 gol 2 assist. Job. Dan Yakob juga tinggi banget, 8,7. Rizky Eka juga sama. Di mana sih? Marukawa berapa? 6,5 ya? Rendah sih. Ya karena memang mainnya telat. Oke, ini dia. Kita hadir dulu post-match interviewnya. Karena habis ini kita main Piala Indonesia. Tapi di episode selanjutnya aja. Jadi yaudahlah, kita episode ini satu pertandingan aja. Biar kita juga bisa bikin judul yang berbeda cuy. Satu pertandingannya BR Liga 1, satunya lagi Piala Indonesia. Oke, okay, pretty impressive for goal. Bahasa Inggris saya rusak memang. Aduh. Ya, Barito memang bagus. Di series ini ya, setidaknya di series ini dia merupakan tim yang cukup kuat. Kalian bisa lihat untuk posisinya Barito sendiri itu ada di posisi, ya ini kan dia kalah jadi nurun pak ya. Jadi posisi 13 sekarang. Gila PSMS Medan nih. Oh, Persikabo naik loh. 10 poin sekarang. Wih, belum pernah kalah juga ya. Bali juga belum pernah kalah. Bahkan iya PSMS Medan juga belum. Bang doang 3 kali dia. Ini juga. Nah, ini dia PL Indonesia yang menghadapi PSJ Cilacap. Apa nih, Persib Bandung 3-0 Persija. Oh, oke. Okay. Jadi kita bakal save aja dulu. Ya, jadi nggak apa-apa ya, kita satu pertandingan aja di sini. Nah, ya, abis ini saya mau langsung record lagi episode selanjutnya berhadapan dengan ini PSS Cilacap 2 pertandingan. Jadi mungkin bisa jadi nih ya, bisa jadi di PSM ini bakal naik 2 episode per hari nih. Untuk recordnya kalau live streaming tetap nih, tetap apa namanya? Ya saya usahin 2 juga karena seperti biasa kan kalau live streamingnya itu PSM ya biasanya siang sama malam juga kan. Bisa naik juga tuh 2. Tapi kita lihat aja nanti sesuaikan dengan waktunya juga, karena ini kan tayangnya secara premier juga. Jadi saya mesti ngatur juga jadwalnya kapan tayang. Gak mungkin misalnya udah naik barusan di YouTube naik nih, barusan saya upload, terus saya edit deskripsi, judul segala macem, setelah itu langsung saya kasih premier dengan waktu 5 menit. Paling gak itu 1 jam 2 jam ke depannya. Misalnya premier gak bisa langsung dikasih, biar kalian juga siap untuk videonya. Kalau misalnya langsung saya begitu selesai upload langsung saya premierkan di saat yang sama,
itu banyak yang nggak bisa nonton pasti, karena banyak yang nggak lihat videonya, nggak siap gitu. Apalagi kalau nggak dapat notif bakal nggak siap bro. Oke, jadi segitu aja dulu mungkin untuk episode ke-19 SM Makassar Green Mode. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like videonya dan di share juga. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel Sarikul Haq. Oke, jadi saya bakal langsung record untuk episode selanjutnya SM Makassar Green Mode. Dan sampai jumpa di live streaming ataupun video-video berikutnya. Bye-bye.